Hai, kami Bapak-bapak. Kalian lagi menyaksikan YouTube Kids FM Medan. Oke. Nanti dia akan menanyakan semuanya sekaligus kali 10 dan nanti teman-teman KPR tinggal membilangkan pilihan yang dibacain sama Ima. Oke. Satu menit, 60 detik. Nanti. Lo teman-teman KPR ngapain? Hah? Ngejawab. 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 Jadi misalnya kayak pilih A atau B? A gitu. Tapi terserah apakah nanti bareng-bareng atau kan nanti jawabannya beda-beda, itu semua akan ada di sini. Oke. Siap. Berhenti ngeband atau jadi boy band? Jadi boy band. Oke. Okay. Yang kedua, ditaksir cewek cantik atau cewek pintar? Pintar. Cewek pintar dua-duanya. Balik lagi ke Eleven Kain atau Bara Suara untuk Mas Coki? Bara Suara lah. Oh galau ya. Suara-suara. Oke. Okay. Atau brewok dicukur habis. Apa? Botak atau brewok dicukur habis? Brewok. Brewok. Dicukur habis. Ini gua mau cukur habis. Oke, okay, siap. Black Sabbath atau Motorhead? Black Sabbath. Sabbath. Atau Pumbers? Pumbers. Sonata. Black Sabbath. Yeah. Oke. Okay. Ya, yang ada pilihannya enggak? Tadi dia enggak, masa gua enggak boleh? Ya itu, kalau sekali boleh, aja. Kalau gua doang yang boleh. Masing-masing orang boleh sekali deh. Ya sekali ya. Kan gua udah satu, tinggal lu doang, Pak. Penonton dikit tapi singlong atau rame tapi diem? Dikit tapi singlong. Iya, pertama. Pertama. Es krim rasa hamburger atau hamburger rasa bunga lavender? Es krim rasa hamburger. Iya, pertama. Pertama. Hamburger rasa lavender tuh lavender kan autan itu enggak enak. Iya. Itu enggak enak gitu. Enak ya. Oke. Okay. Lanjut. Tiba-tiba hujan atau mati listrik di tengah manggung? Hujan. Tiba-tiba hujan. Hujan aja kali ya. Yang terakhir nih. Makan banyak tapi enggak enak atau enggak makan? Enggak makan. Makan banyak tapi enggak enak. Makan banyak tapi enak. Kan gue belum pakai kan. Gue supply. Oh iya, iya. Boleh. Pas berarti ya. Iya. Oke, okay, thank you. Terima kasih teman sebaya Medan sudah menonton dan jangan lupa request terus lagu Kelompok Lima Roket hanya di Kids FM Medan. Sayonara, sayonara sampai berjumpa pulang.